Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, besar kasih setianya dan selalu baru rahmatnya setiap hari di dalam hidup kita. Kembali bersama saya Givano, saya akan memandu Anda dalam Blessing News untuk edisi kali ini. Namun sebelumnya bersama kita saksikan pesan gembala berikut ini. Bejana yang kosong itu hati yang haus, hati yang lapar akan Tuhan. Kalau hati haus, hati lapar, itu hati yang percaya. Yohanes 7 ayat 37 dan 38, pada hari terakhir, pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. 38 saudara, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kalau hati saudara haus, jadi bejana yang kosong, itu akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Kalau ada aliran air hidup, itu umpama seperti bejana kosong yang terus menerus diisi oleh minyak. Seleksi peserta turnamen badminton GBI MPI Cup 2019 akan diadakan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 dimulai pada jam 4 sore di lapangan badminton Taksam, tepatnya di lapangan nomor 2. Bagi jemaat yang tertarik untuk mengikuti seleksi dapat langsung segera menuju ke lokasi pada hari yang sudah ditentukan. Mari datang bersama dan menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah doa pengurapan pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019, jam 6:30 malam di GBI MPI. Sekali lagi kami ingatkan bagi para calon pasangan yang akan menikah di GBI MPI untuk dapat mengikuti bimbingan pranikah yang akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, yang akan dimulai jam 6:30 malam di GBI MPI. Untuk informasi lebih lengkap mengenai kegiatan gereja, saudara dapat melihat di warta yang sudah Anda terima. Demikianlah Blessing News untuk kali ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan salam Palembang Blessing.